ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Puji kagungan Allah, rahmat salam ka Rasulullah. Sahabat turkula warga pejuang agama Allah. Islam teh bener tur mulia, damai luas tur sejahtera. Rukuna lima utama, amalkan masing sampurna. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syahadateh fondasina, salateh jadi tihangna, zakat jeung saum dingdingna, haji nu jadi kentengna. Rukun Islam teh pahamkeun, amaliyahna gerakeun, penggerakna ge dijieun, agungna Islam buktikeun. Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syahadat kudunga buah maripat syukur mahabah, jihad berjuang tong pecah, hati ikhlas sudah robah. Syahadat ilmu maca Quran, loba zikir ka pangeran, ngelawan nafsu jeng setan. Yakin kuat akidahna, lawan pamurtadanana. Uhuwah kudu dijaga, jauh kentina doraka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
sholat sing pugu buktina munajat sarang kurbahna ta'awun jang imamahna hirup teh bukti berkahna wujudna teh ku gerakan pemimpin serta barisan semangat tur kerja keras bebarengan cerdas ikhlas sholat kudu diperkuat awal waktu berjamaat makmur masjid khusyuk khidmat sing lengkap pardu jeng sunat qobliyah badiyah tahajud tasbih jeng hajat duha jeng sunat sejena usahakan sing sampurna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim zakat sing pugu buktina tanmiyah jeng barokahna ta'awun taqadum izzah Islam teh nyata hebatna zakat nyata perjuangan munisab gera zakatan cenisab gelalanyahan 2,5% tileletik biasakan sawarehna harta bikin bentuk amilinuleken sifat amanah tegaken pasti bersih takwa sehat cerdas aman kasab kuat sejahtera damai barokat lahir batin dunia akhirat la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim saum oge kudu nyata sobar tahammul kurbahna barokah sarta wusulna Islam teh nyata tangguhna saum Ramadan mantapkan tadarus kiam lengkapkan zakat fitri laksanakan silaturahmi kuatkan saum wajib sing sampurna sunat jeng senen kemisna
harpa daud jeng liana saung kasucianana la ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Haji ge kudu ngabuah Tausi'ul fikri imama Ta'awun wihdatul ummah Silaturahmi barakah Haji kudu bukti mabrur Iman ibadah naluhur Bisa ngegerakan batur Umat akur Islam luhur Amalkan manasik dohirna Gali manasik batina Talbiyah insan siaga Ihram teh suci batina Tina tawab bukti kurbah Sa'i teh ta'at ibadah Hukum gasing musyahadah Jumrah teh syaitan ding Diberitahukan kepada para jamaah sekalian bahwa talqin zikir dilaksanakan di majelis pusaka di rumah pangeresa Kang Haji. Sekali lagi diberitahukan kepada para jamaah manakib yang mungkin membawa jamaah yang akan mengikuti ijazah zikir. Talqin zikirnya dilaksanakan di majelis pusaka di rumah pangeresa Kang Haji. Untuk itu kepada para ikhwan yang membawa saudara-saudara yang akan mengikuti ijazah zikir atau talqin zikir, maka dipersilahkan untuk memasuki majelis pusaka di rumahnya pangeresa Kang Haji. Sekali lagi kepada para ikhwan yang akan mengikuti talqin zikir, alhamdulillah talqin zikir seperti biasa bisa dilaksanakan di sore hari setelah ziarah kubro barusan. Untuk itu dipersilahkan kepada ikhwan yang akan mengikuti talqin zikir untuk menuju ke aula majelis pusaka di rumahnya pangeresa Kang Haji. Terima kasih. Kepada para jamaah yang masih berada di luar aula utama Siti Khadijah yang tidak mengikuti talqin zikir, dipersilahkan untuk segera memasuki ruangan. Kepada para santriin, santriat, ikhwan wal akhwat yang sudah berada di komplek pesantren Az-Zainiyah, mari seperti biasa kita dengan bangga menyenandungkan nazom rukun Islam karya pangeresa guru kita bersama Wa Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ashab radhiyallahu anhu, sambil mempersiapkan diri untuk mengikuti kajian tafsir Al-Jailani yang insya Allah pangeresa Akang sendiri nanti yang akan memberikan panduannya. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang mungkin di luar Jawa Barat sehingga tidak mengerti dalam bahasa Sundanya, maka seperti biasa kita juga melaksanakan pembacaan Adami Komah dalam versi bahasa Indonesia.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Puji hanya milik Allah. Rahmat salam pada Rasulullah, sahabat dan keluarga, pejuang agama Allah, Islam agama yang benar, sejahtera luas dan damai, rukunnya lima utama, amalkan dengan sempurna. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syahadat harus berbuah, ma'rifat syukur mahabbah, jihad berjuang jangan pecah, hati ikhlas jangan berubah. Syahadatnya dikuatkan, tolab ilmu baca Quran, banyak zikir pada Tuhan, melawan nafsu dan syaitan. Yakin kuat akidahnya, jauhkan pemurtadannya. Uhuwah harus dijaga, cegah dari maksiatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salat harus bermanfaat, munajat ta'awun taubat, jauh segala maksiat, imamah serta barakat. Salat harus diperkuat, awal waktu berjamaah, munajat, khusyu dan khidmat, lengkapkan fardu dan sunat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Zakat harus membuktikan tanmiyah dan keberkahan, wihdah ummah kemajuan,
sejahtera dan kejayaan. Zakatnya harus terbukti, yang nisab cepat zakati. Belum nisab pun dititi, 2,5% beri. Infak 1,000 hidupkan, harian, minggu, bulanan. Urus penuh kejujuran, jangan timbul keraguan. La ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saum harus berfaedah, sabar, tahammul dan kurbah. Hidup usul dan barakah, Islam kuat sangat gagah. Saum Ramadan sempurnakan, tarawih, tilawah Quran. Qiyamul Lail dilakukan, zakat fitri laksanakan. Senin Kamis laksanakan, bayat Arfah dilakukan. Syawal Dawud kesucian, pintu langit dibukakan. La ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Haji pun harus berbuah, tausiul fikri imamah. Ta'awun wihdatul ummah, silaturahmi barakah. Haji terus ditingkatkan, diperluasnya wawasan. Rukun yang 4 buktikan, nyatakan kepeloporan. Ihram suci, tawaf kurbah, sa'i ta'at beribadah. Wukuf harus musyahadah, dengan jumrah syaitan usirlah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'liima tadhakkura wa tadhkira wa na'a.